Usai putus dari Alisa De Guise, Al-Ghazali tiba-tiba membawa perempuan cantik ke rumah ibundanya, Maya Estianti. Al-Ghazali memperkenalkan perempuan yang diketahui bernama Yasmin Fadilah, yang tidak lain merupakan anak dari gitaris Dewa 19, Andra Ramadan. Momen itu diunggah melalui kanal YouTube Maya Al-Eldo TV yang diunggah Sabtu 17 September 2022. Kedatangan anak sulungnya dan Yasmin membuat Maya Estianti merasa takjub. Ia tak menyangka jika anak yang dulu dikenalnya saat masih kecil tumbuh menjadi perempuan yang begitu cantik. Melihat sosok Yasmin yang sudah beranjak dewasa, istri dari Irwan Mushri itu lantas menanyakan perihal jodoh. Lucunya, Yasmin malah menunjuk jika Al-Ghazali merupakan calon pacarnya. Sebelumnya, Al-Ghazali mengajak anak sulung gitaris Dewa 19 itu untuk menemaninya konser di Bandung bersama The Lucky Lucky. Thank you.